awalnya sih ya dari membaca cerita gitu. Dari situ saya baru ada keinginan untuk menulis sebagaimana apa yang saya baca. Tapi di situ bukan langsung ke sastra sih, kalau dulu masih nulisnya tuh cerita-cerita remaja islami gitu. Ya, seperti itu, dari bacaan aja gitu. Sebenarnya saya serius nulis justru setelah kenal sama karya-karya di media gitu. Kalau dulu kan saya nggak terlalu ini, akses mengenal media itu masih sulit gitu, karena internet di rumah itu apa ya, sinyal itu susah gitu. Tapi juga dari fasilitas juga gitu. Artinya dulu saya kan pakai HP jadul itu kan, untuk akses internet itu nggak terlalu mudah gitu. Nah, baru tahun 2010-2011 masuk tahun-tahun seperti itu, baru saya ini mulai kenal dengan internet, akses internet, baca-baca cerpen-cerpen media di situ, baru saya mulai fokus nulis di sastra gitu. Tapi kalau dari awal itu memang butuh kesabaran dan bertaktik-taktik sekali, maksudnya itu butuh perjuangan dan kesabaran untuk menulis, belajar bersabar, mengirim, terus menunggu, itu enggak apa ya, pokoknya pantang menyerah, itu adalah komitmen kalau waktu itu. Dari sejak ingin menggeluti dunia kepenulisan itu memang sudah dilatih untuk bersabar ya, karena saya berpedoman seperti ini apa ya, kata siapa itu saya lupa, pokoknya bagaimana kita menulis sesuatu yang paling kita ketahui gitu. Artinya ketika saya mengenal yang paling saya ketahui itu tentang Madura, tentang lingkungan-lingkungan saya di Madura ini, ya itulah yang saya tulis, karena itu yang paling saya ketahui. Saya nggak mencoba untuk menulis sesuatu yang nggak saya ketahui, karena di situ pasti saya nggak ini, tulisan saya itu takutnya malah nggak, semacam ngawur itu, nggak kuat kan. Nah, artinya saya menulis itu sesuai pedoman bagaimana saya menulis apa yang saya paling ketahui. Kalau riset sih biasanya saya, misalnya data itu kurang, saya nanya sama yang sekiranya itu lebih mengetahui. Tapi sejauh ini saya lebih memperhatikan lingkungan saja. Ada sih sebagian saya nanya sama orang tua gitu, orang tua saya sendiri gitu, misalnya oh ini seperti ini gitu. Tapi sebagian sih saya mendengar gitu, mendengar cerita-ceritanya gitu, baru saya olah gitu, jadi atau mencari gagasan gitu. Itu adalah ruh dari kehidupan saya gitu, kalau menurut saya pribadi. Karena dari situ saya merasa hidup, dari situ saya merasa mengenal dunia gitu, mengenal dunia luar juga gitu. Arti sastra bagi saya itu bagaimana kita melihat, menyikapi perilaku dalam hidup gitu. Itulah sastra. Media ini harus tembus baru pindah ke media ini gitu. Itu dulu waktu saya pertama gitu. Tapi kalau sekarang saya sih bagaimana menjaga kualitas, semakin meningkatkan kualitas karya aja, dan setidaknya minimal 1 tahun itu menerbitkan buku. Kalau menurut saya sih bagus. Kalau dari dulu itu kan Madura lebih kenal ke puisi, artinya lebih, malah ada yang menganggap Madura itu gudangnya penyair, bukan cerpenis, bukan ini, bukan dari sisi prosa gitu, enggak. Tapi sekarang saya lihat perkembangan itu, penulis-penulis cerpen itu sudah banyak perkembangan, artinya banyak bermunculan, ada Zainul Mutakin, ada Royan, itu kan dari Madura, terus ada Fahrus Refendi gitu. Ada Waris Rofi itu dari Somana, ada Agus Salim. Saya rasa itu semakin tumbuh berkembangnya prosa di Madura itu nggak kayak dulu kan, menurut saya itu sudah bagus. Ya, saya harap akan lebih meningkat lagi, terutama bukan dari sekedar dari kuantitas, tapi dari kualitasnya. Bagaimana kita menjaga sebagai penulis sastra Madura, menjaga kualitas juga, kuantitas bisa ditingkatkan, apalagi di Pamekasan sudah ada program-program ini di Galang Pak Bupati itu kan, saya itu akan menjadi, semoga apa ya, berharap
akan menjadi semangat tersendiri bagi, terutama bagi generasi muda. Sebenarnya kalau saya bisa menyebut, harus diminta menyebut satu orang, saya nggak bisa, karena saya membaca itu karya beberapa itu semuanya mempengaruhi. Tapi saya memang lebih cenderung ke karya-karya bermuatan lokal memang. Misalnya ada karyanya, ya karya kalau Madura itu ada karya Mahwi gitu, juga banyak mempengaruhi. Misalnya di Bali itu karya Oka gitu, itu sangat berpengaruh.